Oke. Apa? Korg PA3X gagal botting. Bukan gagal botting sih, malah nggak mau sama sekali, cuman keluar ini apa logo kok. Oke, kita tunggu. Ini sudah saya matikan dan nyalakan. Saya ulang-ulang udah berapa kali ini tetap kayak gini nih. Ini saya barusan udah telepon teman saya di Mojokerto, bengkel servis segala macam keyboard. Katanya sih bisa. Besok saya OTW Mojokerto untuk melihat masalah keyboard ini. Apa mungkin ada part yang mau diganti mungkin. Dari Tol Probolinggo masuk Tol Probolinggo Timur. Perjalanan mau ke Mojokerto, ke rumahnya Mas Benny untuk servis keyboard. Oke, next video. Sudah nyampe ke rumah Mas Benny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini guys yang namanya Mas Benny, cakep ya? Iya. Alhamdulillah udah nyampe sini. Ini banyak nih garapannya. Berdua tak mas? Berdua. Nanti kan. Di eksekusi. Patrick gagal botting. Ini punya WA 500. Benny Musik. Mojokerto ya, Mas? Oke. Dan pada akhirnya keyboard kembali di normal. Sudah kembali seperti semula. Oke guys. Benar, dan cukup sekian. Kalau ada masalah ini Mas Benny, ini kalau ada masalah keyboard, bukan masalah rumah tangga ya. Iya, rumah tangga saya juga nggak bisa. Oke, okay guys, terima kasih guys. Oke, okay, keyboard ini terakhir sudah tidak bisa dinyalakan lagi. Saya nyalakan terakhir itu ada part yang apa gosong, akhirnya tidak bisa nyala lagi keyboard. Logo aja tidak bisa keluar, logo kok pun tidak bisa nyala. Jadi akhirnya saya bawa ke apa
ke bengkelnya Mas Benny, ternyata banyak IC yang kopong. Digantinya 3 IC. IC Dragon Ball, IC Audio, IC Reverb. Sekarang sesudah apa di servis, keyboard kembali normal, sangat normal sekali. Mana saya rasakan seperti audionya seperti keyboard baru sih. Semuanya sangat normal. Oke, terima kasih guys. Mungkin info ini bisa membantu teman-teman keyboard, khususnya keyboard Korg PA3X. Tapi di sini juga jenis segala jenis merek keyboard. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.